Terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa Sobat SDMM klik tombol subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu bisa support channel ini untuk terus berkarya setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Tidak ada ruginya Sobat SDMM untuk klik tombol subscribe. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Pastinya pada bulan Ramadan ini kalian puasa semuanya. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian yang Ustazah banggakan, hari ini Ustazah akan mereview materi tilawah kata kunci keempat. Masih ingat dengan cerita Ustazah yang kemarin? Ada anak bernama siapa? Jaza. Jaza bilang apa? Saya bawa. Bawa apa? Li di ini. Untuk apa? Buruku tu. Jadi apa? Ha ma o ta. Ulangi. Jadi apa? Ha ma o ta. Baris ke satu. Ini sama dengan ini. Bunyinya ha. Bunyikan tiga kali. Ha, ha, ha. Ini sama dengan ini. Bunyinya ma. Bunyikan tiga kali. Ma, ma, ma. Ini sama dengan ini. Bunyinya ko. Bunyikan tiga kali. Ko, ko, ko. Ini sama dengan ini. Bunyinya ta. Bunyikan tiga kali. Ta, ta, ta. Baris kedua. Bunyikan dua kali. Ha, ha. Sampingnya ma, ma. Sampingnya ko, ko. Sampingnya ta, ta. Untuk baris ketiga, bunyikan sesuai yang ditunjuk Ustazah. Ha, ma, ko, ta. Bunyikan agak cepat. Ha, ma, ko, ta. Nomor enam. Ma, ha. Sampingnya ko, ma. Sampingnya ta, ko. Sampingnya ha, ta. Sampingnya ko, ha. Sampingnya ta, ma. Baik, akan Ustazah lanjutkan dengan materi tajwid, yaitu bacaan idhar. Idhar artinya jelas atau terang. Ciri-ciri idhar ada dua. Nun atau huruf lain jika bersukun maka dibaca idhar. Huruf lain di sini yaitu huruf mim. Untuk ciri-ciri yang kedua yaitu an-in sejajar, un beralis, maka dibaca idhar. Di sini akan Ustazah jelaskan mengenai idhar nun. Jika ada nun bersukun maka dibaca idhar. Contoh, wa tawalla anhum. Bacaan idhar di sini yaitu bacaan anhum. Di sini ada nun bersukun. Selanjutnya, min azwajikum. Dalam lafadz min terdapat nun bersukun, maka min dibaca idhar. Akan dilanjutkan Ustazah dengan bacaan idhar mim, yaitu tetap seperti yang tadi, jika ada nun atau huruf lain bersukun maka dibaca idhar. Huruf lain yaitu huruf mim. Contohnya, bida'atahum fi rihalihim lam usyrik bi rabbi wa yaghfir lakum dhunubakum. Di sini ada kata-kata bida'atahum. Nah, mim di sini bersukun maka dibaca idhar.
rihalihim. Nah, mimnya bersukun, maka dibaca idhar. Sama, lam, mimnya bersukun, wayaghfir lakum, lakum, dan dzunubakum, mimnya bersukun, mimnya bersukun, maka dibaca idhar. Akan Ustazah lanjutkan dengan idhar tanwin. Jika ada an, in sejajar, un beralis, maka dibaca idhar. Contoh, kullan hadaina wabaina hamimin an biulamin halim. Contoh yang un beralis, sami'un alim, latifun khabir, wallahu azizun ghafur. Ustazah akan bacakan surat Al-Qadr dengan menggunakan tepuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta maqla'il fajr. Sadaqallahul Azim. Anak-anakku sekalian, Ustazah akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 196. Tolong dibuka Al-Qur'annya dan disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajj wal 'umrata lillah. Fa in ihsantum famastaysara minal had. Wa la tahliqu رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil 'umrati ila al hajj faman ليس
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا العقاب صدق الله العظيم. Di sini akan Ustazah jelaskan mengenai hukum bacaan qalqalah. Arti dari qalqalah sendiri yaitu memantulkan atau dipantulkan. Sedangkan huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Qalqalah sendiri terbagi menjadi 2. Ada qalqalah sughra dan ada qalqalah kubra. Untuk qalqalah sughra, ciri-cirinya huruf qalqalah tadi mati asli atau mati di tengah. Contoh. Faman lam yajid fasiyamu. Bacaan qalqalah di sini yaitu dalam lafaz yajid. Nah, di sini ada huruf qalqalah sughra karena mati di tengah atau mati asli karena sukun. Untuk qalqalah kubra yaitu huruf qalqalahnya mati karena waqaf atau mati di akhir. Contoh dalam bacaan ini yaitu syadidul 'iqab. Qalqalahnya di huruf ba, syadidul 'iqab, huruf ba-nya mati karena waqaf atau mati di akhir ayat. Tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak.